Halo, selamat sore. Sore, Pak. Siap siap ya, sambil nunggu teman yang lain. Nunggu teman yang lain di situ juga absennya. Halo, selamat sore. Sudah bisa kita mulai? Sore, Pak. Sehat, logarat. Sehat, Pak. Bagaimana? Sudah bisa kita mulai? Sudah bisa dimulai apa belum? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Yang lain nanti nyusul, Pak. Ya sudah, sambil nunggu yang lain, kita lanjut ke materi. Lihat si absensinya ya. Jadi kita masuk ke pertemuan 8, yaitu pengembangan sistem informasi. Di sini ada keamanan komputer dan ada life cycle pengembangan sistem. Oke, jadi kita lihat di sini pendahuluannya ada keamanan komputer. Jadi keamanan komputer itu adalah suatu cabang teknologi yang dikenal dengan nama keamanan informasi yang diterapkan pada komputer, baik itu laptop maupun PC. Jadi sasaran keamanan komputer ini adalah sebagai perlindungan informasi terhadap pencurian atau korupsi atau pemeliharaan seperti dijabarkan dalam kebijakan keamanan. Kemudian, apakah tujuan dari keamanan komputer ini? Tujuannya yang pertama yaitu melindungi sistem dari kerentanan. Jadi, kerentanan ini akan menjadikan sistem
berpotensi untuk memberikan akses yang tidak diizinkan bagi orang lain yang tidak berhak. Jadi maksudnya ini rentan akan pencurian bagi orang-orang yang tidak memiliki akses. Makanya dibuat sistem keamanan komputer. Kemudian tujuan yang kedua apa? Mengurangi risiko ancaman. Hal ini bisa berlaku di institusi ataupun perusahaan swasta. Kemudian ada beberapa penyusup yang dapat menyerang sistem pada komputer kita. Selanjutnya di sini melindungi sistem dari gangguan alam. Contohnya seperti petir dan sebagainya, misalnya dari arus listrik seperti itu. Kemudian menghindari risiko penyusupan. Jadi kita harus memastikan bahwa sistem tidak dimasuki oleh penyusup yang dapat membaca, kemudian menulis dan menjalankan program-program yang bisa mengganggu atau menghancurkan sistem di komputer kalian. Oke, itu pada keamanan komputernya. Selanjutnya kita masuk ke pengembangan sistemnya. Jadi di pengembangan sistem ini sering juga disebut sebagai proses pengembangan sistem atau sistem development. Jadi pengembangan sistem ini didefinisikan sebagai menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama. Baik secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang ada. Alasannya kenapa harus terjadi pengembangan sistem? Yang pertama adanya permasalahan atau ketidakberesan atau pertumbuhan organisasi. Maksudnya pertumbuhan organisasi ini organisasinya berkembang. Sama seperti aplikasi-aplikasi kalian yang di Android kan sering di-upgrade kan? Sering tidak di-upgrade? Ya, jadi di-upgrade itu karena ada beberapa perubahan atau pengembangan sistem. Kemudian alasan pengembangan sistem lainnya itu untuk meraih kesempatan-kesempatan. Misalnya ada beberapa kesempatan yang lagi top. Misalnya seperti aplikasi-aplikasi di Android kalian. Jadi misalnya banyak orang yang tertarik untuk main game tersebut. Maka pada kesempatan tersebut, sistem akan dikembangkan. Kemudian adanya instruksi dari pimpinan atau pemerintah. Selanjutnya, sebenarnya untuk menghasilkan sistem informasi tersebut terdiri dari yang pertama ada sistem analis. Jadi ini upaya mendapatkan gambaran bagaimana sistem bekerja dan masalah-masalah apa saja yang ada pada sistem ini. Kemudian ada sistem development. Jadi di sini langkah-langkah pengembangan sistem informasi yang baru berdasarkan gambar cara kerja sistem dan permasalahan yang ada. Kemudian kita masuk ke metodenya. Di sini ada metode pengembangan sistem. Jadi yang pertama, banyak metode yang digunakan untuk mengembangkan sistem. Metode yang paling dikenal disebut juga sebagai System Development Life Cycle atau SDLC. Atau sering juga disebut dalam penelitian nanti sebagai Waterfall Method. Selanjutnya, alternatif metode lain ada prototyping. Ini dia menggunakan case tool, joint application design, JAD,
Kemudian ada Rapid Application Development atau RAD. Kemudian ada Agile Methodologies dan ada Extreme Programming. Selanjutnya, SDLC ini merupakan metode pengembangan sistem paling lama dan paling tua. Dan ini, sistem development life cycle ini sangat cocok untuk dikembangkan pada sistem yang besar dan tidak sesuai atau tidak terlalu disarankan untuk small scale project atau project kecil. Karena ini membutuhkan atau memerlukan banyak sumber daya. Kemudian tidak bersifat fleksibel. Selanjutnya sulit untuk melakukan perubahan aplikasi dengan pengambilan keputusan yang cepat. Selanjutnya SDLC ini lebih besar dari sekedar base. Di sini ada prinsip manajemen, perancangan dan pengawasan, pengorganisasian dan penjadwalan, kemudian penyelesaian masalah. Di sini pada SDLC, dia menyediakan keseluruhan framework untuk mengelola proses pengembangan sistem for managing system development process. Selanjutnya ada dua pendekatan pada pengembangan SDLC. Pendekatan yang pertama ada namanya predictive approach. Some project can be planned out in advance. Kemudian ada adaptive approach. Jadi ini dia bersifat lebih fleksibel. Selanjutnya, semua project menggunakan beberapa variasi SDLC. Kemudian apa saja yang menjadi keuntungan dan kelemahan SDLC ini? Keuntungannya di sini adanya laporan setiap akhir fase sehingga memudahkan adanya kontrol atau pengawasan. Kemudian mudah melakukan dokumentasi. Selanjutnya dokumentasi secara formal sehingga memudahkan penelusuran kembali terhadap kebutuhan bisnis. Itu dia kebutuhan dari SDLC. Selanjutnya apa saja yang menjadi kelemahannya? Di sini kelemahan pertama pengguna mendapatkan produk sesuai dengan pemahaman pengembang yang belum tentu menjadi sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya biaya dokumentasinya mahal dan menghabiskan waktu dalam pembuatan dan selalu berubah atau mengalami perbaikan sistem. Selanjutnya di sini, SDLC terdiri dari 5 fase. Masing-masing fase terdiri dari aktivitas yang saling terkait atau berhubungan. Fase yang pertama di sini ada namanya project planning. Bisa kalian lihat pada gambar di bawah. Ini dia, ini project planning, fase yang pertama. Fase yang kedua ada analysis phase, fase yang ketiga ada design phase, kemudian fase yang keempat ada implementation phase, kemudian yang kelima ada support phase. Itu dia. Jadi di sini ada 3 aktivitas utama dalam SDLC. Yang pertama ada analisa. Jadi di sini analisa atau analysis phase di sini membutuhkan memahami kebutuhan bisnis. Jadi ini dia membutuhkan analis bisnis ini. Analisa ini adalah yang ini. Kemudian ada desain. Desain ini membuat konsep solusi pengembangan sistem berbasis komputer. Ini dia desain.
Selanjutnya kita masuk ke implementasi. Kalau implementasi yang ini, jadi dia ini adalah konstruksi atau pembuatan atau melakukan tes dan instalasi. Selanjutnya ada yang namanya fase tambahan. Di sini ada perencanaan proyek. Yaitu ini namanya perencanaan, berarti planning. Project planning. Kemudian ada yang terakhir namanya support atau dukungan. Ini dia yang terakhir. Bisa dilihat? Bisa, Pak. Oke, kita lanjut. Pada fase perancangan, perencanaan, ya, atau yang seperti tanda gambar ini, tunjukkan tanda panahnya. Jadi di sini dia bertugas untuk mengidentifikasi masalah. Kalau kata-kata mengidentifikasi masalah berarti sudah mengerti kan? Identifikasi dulu masalah apa. Kemudian mengkonfigurasikan kelayakan proyeknya. Selanjutnya membuat jadwal proyek. Yang keempat, menentukan staf yang terlibat dalam proyek tersebut. Jadi, menentukan staf-staf yang aktif di bidang perancangan ini. Jangan pula nanti pegawai untuk buat kopi disuruh mengerjakan ini. Ya, jelas nggak bisa. Atau cleaning service disuruh mengerjakan proyek ini. Tetap nggak bisa. Selanjutnya memulai proses pengembangan proyek. Kita masuk fase yang kedua yaitu fase analisa. Jadi fase analisa ini dia mengumpulkan informasi, mengidentifikasi kebutuhan dari sistem, membangun prototipe yang sesuai atau memenuhi kebutuhan sistem, menentukan prioritas dalam kebutuhan sistem, kemudian membuat prototipe atas prioritas, dan melakukan evaluasi terhadap alternatif yang dipilih. Selanjutnya mereview rekomendasi terhadap pihak manajemen. Kita masuk fase yang ketiga, ada fase desain. Jadi di sini ada dua level. Ada desain level tinggi atau arsitektur sistem. Jadi ini dia adalah desain dan integrasi jaringan. Selanjutnya desain dan arsitektur aplikasi. Itu dia yang masuk ke dalam level tinggi. Selanjutnya desain level rendah. Di sini desain user interface, kemudian ada desain sistem interface, kemudian ada sistem dan integrasi database. Selanjutnya ada prototype desain yang lengkap. Selanjutnya ada desain dan integrasi pengawasan sistem. Fase yang keempat ada fase implementasi. Jadi ini dia membangun komponen-komponen perangkat lunak. Selanjutnya apalagi dia melakukan verifikasi terhadap pengujian. Selanjutnya dia berfungsi untuk mengkonversi data, melakukan training user dan mendokumentasikan sistem. Dan yang terakhir, dia menginstal sistem. Jadi di sini ada kata membangun dan membeli. Aktivitas pada fase desain dan implementasi sangat berbeda antara pengembangan sistem dengan cara membangun sistem dan membeli paket perangkat lunak yang sudah ada. Jadi di sini membangun maksudnya
Pada fase desain level rendah, dia mengembangkan sistem aplikasi user interface, kemudian database-nya, dan aturan bisnis. Selanjutnya, pada fase implementasi di sini ada pengkodean dan pengujian. Selanjutnya, membeli. Pada fase desain level rendah, menilai dan memilih semua pilihan, konfigurasi yang ada, dan mengembangkan spesifikasi yang diperlukan yang akan ditambahkan dalam paket yang dibeli. Selanjutnya, pada fase implementasi, sini mengkonfigurasi dan melakukan pengujian terhadap konfigurasi yang sudah dilakukan. Jadi keduanya ini adalah aktivitas fase desain level tinggi yang sama. Kemudian, masalah apa saja yang terjadi pada pendekatan menggunakan metode waterfall tadi? Yang pertama di sini, persyaratan sistem terkunci setelah ditentukan dan tidak dapat berubah. Kemudian keterlibatan pengguna itu bersifat terbatas, hanya dalam fase analisa kebutuhan sistem. Selanjutnya, terlalu banyak fokus pada fase SDLC yang dapat merugikan praktek-praktek pengembangan sistem informasi. Selanjutnya, di sini ada alternatif lain dari tradisional waterfall SDLC. Ada prototyping, ada case tool, ada JAD yang tadi, Joint Application Design, kemudian ada RAD, Rapid Application Development, kemudian ada Agile Methodologies, kemudian ada Extreme Programming. Jadi nanti bisa kalian lihat pada gambar ini, di sini ada gambar metodologi prototyping. Jadi ini persyaratan cepat dikonversi ke sistem kerja, kemudian sistemnya terus direvisi, dan kolaborasi tertutup antara pengguna dan analis. Pada case tool, di sini ada komputer, S8 Software Engineering, kemudian software ini memberikan dukungan alat otomatis untuk pengembangan sistem. Selanjutnya, project kampus atau kerja. Jadi sistem ini deskripsi dan spesifikasi diagram alat. Kemudian ada contoh produknya, ada Oracle Designer dan ada Rational Rules. Selanjutnya pada JAD atau Joint Application Design. Jadi proses ini terstruktur yang melibatkan pengguna, analis, dan manajer. Selanjutnya ini membutuhkan beberapa hari sesi workgroup atau workgroup intensif. Kemudian tujuannya untuk menentukan atau meninjau persyaratan sistem. Selanjutnya ada Rapid Application Development atau RAD. Jadi ini metodologi untuk mengurangi waktu desain dan implementasi. Dan ini juga mencakup prototyping JAD tadi, kemudian case tool, dan generator kode. Kemudian ada agile metodologi. Jadi ini termodifikasi oleh pengembangan pangkal lunak sebagai sesuatu yang tak terduga dan dinamis. Jadi dia memiliki tiga prinsip kunci. Yang pertama, adaptif ketimbang prediksi. Kemudian tekankan orang ketimbang peran. Kemudian ada self-adaptive process. Selanjutnya, extreme programming. Jadi ini siklus pengembangan incremental. Kemudian dia bersifat pendek. Selanjutnya ada otomatis test. Kemudian dua orang tim
pemrograman, selanjutnya pengkodean dan pengujian beroperasi bersama-sama. Jadi extreme programming ini juga memiliki keuntungan. Yang pertama, komunikasi antar pengembang. Kemudian tingkat produktivitasnya. Kemudian kualitas kodenya juga tinggi. Oke. Kira itu aja. Ada yang mau tanya? Ardika, ada yang mau ditanya? Enggak ada, Pak. Karina, mana? Tidak ada. Halo, yang lain mana? Maya, Nisa, Togaras. Bagaimana, Siska? Ada yang mau ditanya? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Logarats? Tidak ada. Tidak ada. Rina? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Rina lagi di mana? Ini kok gambar macam kebalik? Lagi di kos-kosan. Oke, berhubung nggak ada, ya sudah kita akhiri aja ya. Bagaimana kita akhiri? Ya, kita akhiri aja. Iya, Pak. Oke, sudah. Sebelum kita akhiri, diisi dulu absensinya dicek. Siapa tahu ada yang belum. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Bye-bye. Bye, Pak.